Gibran di mana saja pasti akan melakukan tugasnya dengan baik, mau itu di Jawa Tengah kayak manapun lah, karena saya tahu betapa pekerja kerasnya beliau untuk kerja untuk rakyat. Jadi dimanapun saya yakin Mas Gibran luar biasa. Dimanapun PSI tetap mendukung ya Mas? Apa? Mau dimanapun PSI tetap mendukung? Ya karena kan jujur aja Mas Gibran selalu membuka pintu ke PSI. Selalu whatsappan sama saya, nanyain gimana kabarnya, saya juga nanyain lagi main game apa, nanti dia jawab, saya nggak bisa main game sekarang, saya lagi sibuk banget. Jadi ya Mas Gibran kan sama saya punya kesamaan, yaitu apapun yang berhubungan dengan anak muda kan, dari mulai e-sport, dari mulai sepak bola, itu yang sejujurnya kita jarang ngomongin tentang hal-hal yang berat. Misalnya Mas Gibran ke DKI 1, apa? Kalau Mas Gibran ke DKI 1, pertanyaan Mas Gibran yang langsung ya gitu. Bung. Kalau dari PSI balik lagi sih Mbak, bahwa ya kita lihat surveinya gimana kemarin. Saya dengar yang di Jateng juga oke ya surveinya. Wah. Nah itu dia tuh kerennya Mas Gibran ya. Pokoknya kalau kita udah gimana-gimana pasti dia selalu jawabnya dengan rendah hati luar biasa. Kalau melihat sosok Mas Gibran menjadi kontin sosok seperti apa? Kan kemarin waktu itu kan belum siap. Sekarang ini lebih adem ya. Kemarin tuh waktu pas sebelum dilantik tuh masih menggebu-gebu gitu Mas Gibran. Aku ingin ini Mas Giring, aku ingin ini bro. Sekarang tuh lebih apa ya? Lebih kalem sih, lebih kalem dan lebih fokus. Dan tadi sih belum bicarakan begitu banyak hal tentang anggaran ya, dan dia udah mengerti apa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Solo. Ada masukan Mas untuk enggak. Saya siapa? Saya kan di sini tamu. Saya kasih masukan. Kalau sebelum Mas Gibran jadi wali kota, kemudian sekarang Solo, setelah Mas Gibran jadi wali kota, melihat perubahan Solo seperti apa? Dari kacamata Mas Gibran sendiri? Yang jelas saya ngikutin dia terus ya. Sosial media. Saya lihat bahwa gerakan-gerakannya yang memang dari. Saya masih ingat sekali waktu itu dia punya target, dia ingin sekali anak-anak masuk sekolah tatap muka gitu. Waktu itu awal-awal dia pengen fokus dengan vaksin itu nyebar secepatnya ke sekolah agar anak bisa sekolah. Itu saya apresiasi sekali.
karena memang pendidikan kita kan kalau misalnya halang, kok gak ada yang nanya Mas Gibran?